Kali ini Bunda mau buat telur kemangi. Bisa didadar atau diorak-arik. Yang perlu disiapkan telur, tofu, daun bawang, daun kemangi. Iris-iris daun kemangi. Iris-iris daun bawang. Aduk-aduk tofu. Tambahkan daun bawang dan daun kemangi yang sudah diiris. Masukkan telur, kemudian diaduk-aduk. Tambahkan garam 1 gram menggunakan sendok ukur, atau kalau menggunakan sendok teh berarti 1/5 sendok teh. Panaskan wajan, beri margarin 2 sendok makan. Jika sudah meleleh, masukkan adonan telur tadi. Ini menu yang gampang banget, tapi sudah lengkap gizinya. Sebagai lauk, dari protein hewani, telur, protein nabati, tofu, kemudian ada sayuran. Ditambahkan dengan sayuran lain juga bisa. Tinggal ditambah karbohidrat, boleh apa saja, nasi ataupun yang lain. Jika bawahnya sudah matang, bisa dibalik. Jika sudah matang, taruh di piring. Sisa adonannya bisa dibuat telur dadar lagi atau mau bikin orak-arik telur. Kalau mau dikasih tumisan bawang merah dulu juga enak. Telur kemangi kita sudah jadi, bisa dadar atau orak-arik. Tinggal tambah sambal atau saus dan nasi, udah enak banget.